seni atau budaya yang ada itu yang original Bawean itu Mandailing. Mandailing itu isinya dalam istilah Bawean itu kukuritan. Kukuritan itu maknanya pantun. Isinya pantun di dalamnya. Nah, Mandailing itu ada penari, orang yang menari laki-laki dan perempuan. Nah, mereka menari maju ke depan, mundur, itu Mandailing sambil melantunkan kukuritan. Belakangan generasi penerusnya karena mungkin melihatnya ini budak tarinya kelihatannya pasif, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka dimasukkanlah unsur-unsur Melayu gitu ya, seperti zapin. Banyak ya kesenian yang ada di Bawean itu, termasuk ada zapin, ada mandailing, ada kercengan, ada pencak silat, macam-macam sekali. Nah, itu dari situ saya mengadopsi beberapa tekniknya, geraknya, kemudian bagaimana musiknya yang bisa dijadikan dasar dalam membuat sebuah sajian karya tari dari zapin mandailing ini. Jadi saya memberikan judul tari ini tari zapin mandailing ate. Dari ate, dari kata hati, di mana sebenarnya zapin mandailing ini menceritakan tentang kesedihan seorang gadis yang ditinggal oleh kekasih jauh merantau. Kalau budayanya berangkat, saya gali originalitas budaya-budayanya itu, penjiwaan-penjiwaan budaya itu di mana di Bawean. Kemudian bahasa-bahasanya itu jumlahnya tidak dimasalahkan karena itu sudah di. Sebelumnya kan saya lahir di asli Probolinggo, jadi secara bahasanya itu sama-sama Madura, jadi tidak jauh sama Bawean. Nah, ketika Mas Pariska dan Pak Bubu memberikan lirik dan mengajari geguritannya, itu sedikit mengerti artinya, seperti monta ade aje atang esa. Jadi kalau misalkan kalau seseorang yang nggak ada itu tidak usah sedih berlarut, hanya sebut namanya dalam doa seperti itu. Mungkin dari kesulitannya cengkok-cengkok Bawean itu berbeda dengan Probolinggo atau Jawa Timuran seperti itu. Kalau Bawean itu kan lebih kayak Melayu ya, lebih ditahan, mendayu-dayu. Saya sangat mengapresiasi pegiat-pegiat budaya dan seni dari manapun mereka berasal. Saya tidak memandang, oh ini orang Bawean ini. Justru saya akan bangga, oh ini seni budaya Bawean diangkat oleh orang lain atau di luar pulau Bawean. Kalau bisa disimpulkan, kesan saya belajar zapin mandailingan ini, saya merasa kayak ikut berupaya nyata untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Bawean ini, dan saya bisa mengetahui bagaimana silat pencak Bawean itu, pencak silat Bawean itu.
Thank you.
Thank you.